Calon Presiden nomor urut 1 Anies Baswedan menjalani hari kampanye ke-24 di Banten. Anies mengisi kuliah umum di Universitas Bina Bangsa Kota Serang, Provinsi Banten. Dalam kesempatan ini, Anies berbicara terkait perubahan dari berbagai sisi, keadilan kemakmuran rakyat serta perubahan terkait pemenuhan kebutuhan pokok. Selain melakukan agenda kuliah umum, Anies juga mengisi safari politiknya dengan menemui simpatisan di Stadion Ciceri, Kota Serang.